难过。 Sadaqallahul Azim Sama-sama kita tadi menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Azab ya, Surah Al-Azab Dan tentunya apa yang dibacakan tadi berkaitan juga dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita yang sudah hadir bersama kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Adek Muzaini. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Bahrul Ulum Puspiptek Serpong Tangerang yang saya muliakan Alhamdulillah koriah kita yang saya muliakan Ustazah Nova Munsyidah, host kita Al Ustaz David Khalik dan juga seluruh pemirsa cahaya hati Indonesia yang insya Allah kita semua senantiasa berlimpah rahmah, hidayah, taufik, inayah, barokah, ni'mah, sihah, afiat ma'rifah, ma hikmah dan maghfirah dari Amin. Allah, wa ya Allah Amin Amin ya, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan surah Al-Ahzab ayat 4. Saya di sini akan mengulas sedikit tentang tafsirnya yang saya ambil dari tafsir kitab Tafsir Rawai'ul Bayan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini maka setidaknya ada tiga poin besar yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan makna dua hati di dalam rongga. Yang kedua terkait dengan hukum zihar dan yang ketiga terkait dengan hukum tabani. Satu-satu akan kita bahas. Yang poin pertama adalah ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfihi. Bahwa Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati atau dua jantung di dalam rongga badannya, karena kolba ini, kolbun itu, bisa diartikan hati, bisa juga diartikan jantung. Itu apa maksud ayat ini? Gitu kan, bisa kita lihat, misalnya di dalam sababun nuzul dari ayat ini, sebab turunnya ayat ini ketika itu ada orang Quraisy. Dia dinilai sangat cerdas di kalangan bangsa Quraisy lainnya. Namanya itu Jamil ibnu Makmar al Fihri. Dia mampu mengingat semua hal yang pernah ia dengar. Sampai-sampai kemudian orang-orang Quraisy mengatakan tidak mungkin. Ada orang yang mampu mengingat semua yang ia dengar, kecuali pasti dia punya dua hati atau dua jantung di dalam rongganya. "Itu kata orang-orang Quraisy di dalam memuji uh, Jamil ini, dan begitu juga Jamil sendiri. Dia narsis juga, Bapak Ibu. Saya punya dua hati, saya punya dua jantung kolbain di dalam rongga saya yang saya gunakan untuk memahami semua hal." dan saya lebih cerdas dibanding Muhammad. Itu kata Jamil. Seperti itu. Nah, suatu ketika perang Badar terjadi, kita paham perang Badar dan kita tahu bahwa kafir Quraisy kalah di dalam perang Badar. Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam, Abu Sufyan kemudian papasan bertemu dengan Jamil ini. Abu Sufyan melihat bahwa Jamil memakai sendal. Sendal yang satu dia jinjing pakai tangannya. Dan sendal yang satunya lagi dia pakai di kakinya. <laughs> itu. Maka kemudian Abu Sufyan bertanya kepada Jamil. gitu, Kenapa salah satu sendalmu engkau jinjing dengan tanganmu. Dan salah satunya lagi engkau pakai di kakimu. Apa jawaban Jamil? Jawaban Jamil, wah saya nggak ngeh. Saya kira dua-duanya sendal saya, saya pakai di kaki. Itu apa namanya sababun nuzul dari ayat ini Bapak Ibu sekalian. Gitu. Maka kemudian sejak itulah orang-orang faham bahwa jika benar Jamil punya dua hati, punya dua jantung di dalam rongga badannya maka tidak mungkin dia enggak ngeh kalau dia pakai sendal satu di tangan dan satu di kaki. Maka kemudian turunlah ayat ini untuk meruntuhkan klaim Jamil bahwa dia lebih cerdas dibanding baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu umat kafir, apa, kafir Quraisy kalah perang badar. Hati-hati kalau kalah itu kadang-kadang emang bisa bikin stres Bapak Ibu sekalian. Gak usah diterusin Bu. <laughs> Kemudian poin kedua dari ayat kita. Ja'ala azwaajakumulla'i minhunna ummahatikum. ini terkait dengan fenomena zihar, tuzohiruna zihar. Jadi di zaman jahiliyah, Bapak Ibu sekalian, dan juga sempat terjadi juga di zaman Baginda Rasulullah SAW. alaihi wasallam itu tradisi yang namanya zihar. Jadi kalau ada seorang suami dia menzihar istrinya dengan mengatakan bahwa bagiku kamu seperti punggung ibuku. Zihar itu diambil dari kata zohrun. Zohrun artinya adalah pung, punggung. Jadi kalau suami ngomong begini ke istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Maka maksudnya adalah aku ceraikan kamu karena kamu sudah kuanggap sama seperti ibuku. ibuku. Oh. Itu zihar. Nah, jadi itu konsekuensinya kalau kayak begitu di zihar tidak apa? tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami lainnya gitu. Enggak boleh. Oh. Nah, walaupun kalau di jahiliyah itu konsekuensinya perceraian, tapi kalau di Islam tidak. Yeah, seperti iya. itu. Nanti kita bahas. Yeah. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa ibu itu adalah mahramah muabbadah mahram perempuan yang tidak boleh kita nikahi selama lamanya. Iya. Yeah. Nah, itu. Nah, di era jahiliyah ini Zihar berkonsekuensi kepada talak cerai selamanya. Tidak bisa rujuk lagi. Seperti bahwa uh, ibu kita adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi selamanya ini. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekalian, wa ma ja tu minhunna ummahatikum, ini melarang perilaku zihar. Hukumnya dosa besar karena ungkapan zihar adalah ungkapan mungkar dan dusta. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 itu mungkarum minal kauli wa zura. Ungkapan yang mungkar dan dusta. Berarti kita nyamain istri kita sama ibu kita, kan begitu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Islam zihar itu bukan talak tidak seperti di zaman jahiliyah. Jadi kalau masih terjadi seorang muslim menziar istrinya, maka konsekuensinya bukan talak, tapi tadi dosa besar kemudian itu. Nah, zihar tidak memisahkan ikatan perkawinan, hanya apa namanya dia konsekuensinya yaitu seorang suami harus membayar kafarat kalau dia mau lepas dari apa hukuman zihar. Si suami tidak boleh menggauli istrinya selama zihar Bapak Ibu sekalian. Si suami tidak boleh menggauli istrinya, tapi bukan kemudian berarti mentalak istrinya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa itu kafarotnya? Kafarotnya ada tiga kalau kita baca di dalam apa namanya Alquran Al-Quran. Yang pertama adalah si suami harus memerdekakan budak, kalau enggak punya budak, kalau sekarang juga enggak ada budak, maka kemudian si suami harus puasa dua bulan berturut-turut, berturut-turut. Nah itu. Kemudian kalau nggak mampu juga dia harus memberi makan 60 orang miskin, satu orang satu mud. Kemudian poin ketiga adalah wa ma ja'ala iya akum abna akum. Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Ini adalah tentang Praktek tabani ngangkat anak ngadopsi anak di zaman jahiliyah. Tapi beda dengan zaman kita. Zaman jahiliyah itu kalau ngangkat anak ada anak namanya Agus, saya namanya Muzaini, saya ngangkat anak Agus bin Muzaini. Eh, itu yang dinamakan tabani tidak boleh. Kenapa? Karena memutus nasab yang sesungguhnya seperti itu sebelum masuknya Islam sebelum ya. masuknya Islam ya. seperti itu dan ini juga sempat dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau sebelum menjadi Nabi mengangkat Zaid bin Zaid. Harisah seperti itu yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala praktek tabani ini itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian tiga poin besar apa namanya uh, ibroh yang bisa kita ambil dari ayat kita ini. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kiai Ade Muzaini Aziz yang tadi sudah menyampaikan kepada kita. ya Beliau ini LC Pak, ya, ini tamatan dari Al-Azhar ya dan juga pimpinan dari Yayasan Al-Mu'in ya Kiai ya betul ya. Baik terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Silahkan Ibu Bapak yang mau bertanya. Silahkan Ibu Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masalah warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Majelis Talim Ibu Puspita. Pertanyaan saya, kalau mengikat anak yang menjadi wali hakimnya siapa? Wali nikah. Siapa Bu? Gimana gimana? Yang kalau mengikat anak perempuan, uh -huh. yang menjadi wali nikahnya siapa? Oh, gitu. Kalau menikahkan anak perempuan, yang menjadi wali nikahnya siapa? Kalau mengangkat anak perempuan, oh yang jadi wali nikahnya siapa? Apakah boleh orang tua angkatnya bapak angkatnya gitu? Silahkan. Baik. Siapa yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang adopsi gitu ya yang diangkat? Pertama tetap yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasabnya. Kalau bapak kandungnya masih ada, ya bapaknya. Cari dong. Kalau nggak tahu harus cari dulu nggak? Cari dulu. Ah, uh -uh, cari dulu. Kemudian kalau tidak ketemu dicari lagi wali nasabnya yang lain mungkin ada paman dari paman. bapaknya gitu kan mungkin ada sepupu dari bapaknya seperti itu nah kemudian kalau memang tidak ada wali nasabnya maka ke wali hakim kewenangan untuk menjadi wali nikahnya wali hakim itu siapa kata rasulullah saw Liman La waliyalah sultan pemerintah gitu ya penguasa adalah wali bagi seseorang perempuan yang tidak punya wali. Kalau di kita apa? Ke KUA ya, KUA penggulu. Oh. Nah, seperti itu. Maka dialah yang berhak menjadi wali, seperti itu. Bagaimana dengan orang tuanya, orang tua angkatnya? Kalau orang tua angkatnya kebetulan juga wali nasab Hmm. Misalnya tadi orang tua angkatnya bapak angkatnya ternyata memang pamannya, pamannya. sendiri, nah, silahkan tidak apa-apa. Oh, oh. Tapi kalau oh, bapak angkatnya bukan termasuk wali nasab dari si perempuan ini, tentu tidak boleh menjadi wali nikahnya. Terima kasih. Oh gitu baik-baik. Terima kasih banyak. Tapi kalau misalnya jadi saksi boleh nggak orang? Oh perempuan. boleh. Kalau jadi saksi silahkan. Oh. Siapapun boleh jadi saksi. Yang ya. penting dia Muslim, dia terpercaya, tidak fasik dan seterusnya dan seterusnya baik, seperti alhamdulillah. itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Ustadz, kita yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita, bagaimana Ibu sudah terjawab? Ya, Bu, ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Menarik, sih. banyak sekali orang yang kurang paham tentang mengangkat anak dan konsep anak adopsi di dalam Islam. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.